Gimana mana penurut? Kayaknya kita nggak bisa deh terus menerus manjain si Alda, takutnya makin seenaknya saja. Bener sih Pak, gimana kalau mulai sekarang kita latih dia untuk jadi lebih mandiri. Tapi gimana ya Pak caranya? Mulai hari ini kita biarin aja dia mau ngelakuin apa-apa sendiri, gitu aja kali ya. Gimana kalau nanti jadi konflik Pak? Tapi tetap harus dalam pengawasan kita mah. Boleh, ntar kita bilang ke Bibi sama Mamang juga ya Pak, biar si Alda itu nggak terus Mamang Bibi gitu loh. Ma, kok belum ada makanan sih di meja? Kan udah jam segini. Loh, emang Bibinya belum masak? Belum. Ya udah, kamu makan di kantin aja, kan kamu sekolah. His. Lihat tuh kelakuan anakmu, seenaknya aja. Astagfirullahaladzim. Pak, cepetan, udah mau telat nih. Gak bisa nak, papa lagi banyak kerjaan, lagi sibuk. Kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Yes, ya udahlah. 3. Halo, di mana bang? Oh iya, iya iya. Mam. Ya non. Aku naik ojek aja ya, nanti pulang sekolah jemput. Baik, non. Waalaikumsalam. Habis dari mana kalian jam segini baru datang? Nungguin gojek Pak, lama banget. Oh ya udah dulu. Makasih Pak. Ya sudah, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini. Baik, yang sudah mengerjakan tugas silakan kumpulkan. Ya Pak. Lihat MTK sih. Kamu kerjain sendiri aja dulu, nanti kalau nggak bisa baru aku bantuin. Minta dibawain makanan. Oh iya, ntar Bibi bawain. Ini non makanannya. Kok ini lagi sih makanannya? Gak mau ah, ganti-ganti. Maaf non, maaf. Ini mah Bibi gak becus kerjaannya. Ada apa sih kok ribut-ribut? Bisa agak kenapa Bibi kok marah-marah? Ribut.
tadi Non Alda minta dibikinin makanan, tapi Non Aldanya gak mau. Kamu tahu kalau yang kamu lakuin itu sifat mubazir, tahu gak sih kamu? Ada apa sih ini ribut-ribut? Ada apa sih mah ribut-ribut? Ini loh Pak, si Alda buang-buang makanan. Alda, kamu ini buang-buang makanan aja. Padahal sama Bibi semua makanan udah disiapin di meja makan. Kamu mau makan aja tinggal ngambil. Kalau kamu begini terus, gimana kamu mau mandirinya? Is. Non, mau kemana? Ah, gak usah nanya-nanya. Alda mau kemana? Astagfirullah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini, Ustaz, saya mau menitipkan anak saya. Mudah-mudahan dia bisa lebih mandiri dan lebih soleha. Iya, Pak. Mudah-mudahan anak Bapak lebih mandiri dan lebih soleha. Ayo, mari. Bibi sama Mamang udah dapat pekerjaan yang lebih baik. Ya, aku belum minta maaf sama Bibi sama Mamang. Soalnya aku udah jahat sama Bibi sama Mamang. Gimana? Kita video call aja Bibi sama Mamangnya. Boleh. Lihat mau apa, si Alda semenjak pulang dari pondok, dia semakin merajin. Iya, Mam. Alhamdulillah.